Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis, gratis dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Umam TV. Gimana kabarnya anda sekalian? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Di video kali ini saya ingin bagikan tips dan tutorial seputar Free Fire. Nah, jadi di tutorial kali ini yaitu tentang cara mendapatkan diamond secara gratis dengan menggunakan aplikasi Lucky Time. Nah, jadi di aplikasi ini kita bisa mendapatkan uang yang kita bisa gunakan untuk membeli diamond atau top up game Free Fire. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya agar teman-teman berlangganan di channel ini. Dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan video terupdate atau video terbaru dari channel kami. Dan jangan lupa untuk share video ini ke seluruh media sosial teman-teman agar teman-teman kita bisa membaca yang kalian ketahui. Serta jangan lupa untuk like video ini agar saya selalu semangat untuk membuat video-video menarik seputar tutorial lainnya. Tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Teman-teman, langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah mendownload kemudian menginstal aplikasi Lucky Time ini di Google Play Store secara gratis. Dan bagi teman-teman pengguna Android serta teman-teman pengguna Apple, teman-teman install aplikasi ini di App Store. Nah, jadi aplikasi ini gratis ya teman-teman. Oke, di sini karena saya sudah menginstal aplikasi ini, langsung saja kita buka aplikasi ini. Oke, kita buka. Nah, ini dia tampilan awal dari aplikasi Lucky Time ini. Jadi baru kita masuk, kita sudah mendapatkan 20 koin ya teman-teman. Nah, di sini kita caranya mengumpulkan koin untuk mendapatkan uang ya teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman bisa main game yang ini. Teman-teman bisa, nah, teman-teman bisa lihat di sini saya sudah mendapatkan 990 koin. Nah, kemudian cara yang kedua teman-teman bisa lakukan dengan klik spin di sini. Kemudian kita pilih putar gratis. Nah, di sini kita disuruh untuk menonton iklan agar kita dapat memutar spin tersebut secara gratis ya teman-teman. Nah, di sini kita coba putar ya teman-teman. Oke, di sini intinya tonton iklan, teman-teman akan mendapatkan untuk tiket putar spin ya teman-teman. Oke, kemudian cara yang kedua. Sini banyak sekali permainan ya teman-teman yang teman-teman bisa lakukan untuk mendapatkan koin tambahan yang kemudian teman-teman bisa tukarkan menjadi uang ya teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat di bagian saya ini, teman-teman bisa lihat di sini koin saya yaitu 32.275 koin. Nah, jadi jika lo dirupiahkan menjadi 32,275 IDR. Nah, jadi di sini kita bisa tarik uang ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa mendapatkan uang dengan cara menukarkan koin melalui PayPal ataupun pun kredit ya teman-teman, kredit telepon. Nah, akan tapi di sini saya sarankan untuk teman-teman transfer atau tarik melalui PayPal, kemudian teman-teman bisa tarik
ke rekening bank kalian, dari PayPal ke rekening atau ke kartu debit teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pemenang terbaru. Di sini teman-teman bisa lihat, nah di sini Radekowski ini menangkan 8 IDR tarik tunai. Nah, di sini ada yang 250 IDR tarik tunai, ada yang 20 IDR tarik tunai. Banyak sekali ya teman-teman. Kemudian di sini bagian sini ada yang riwayat penarikan. Nah, jadi di sini pemenang terbaru ini sudah menarik, yaitu pada tanggal 26, yaitu senilai 8 dolar, ada yang 5 dolar, ada ya bahkan yang sampai 250 dolar pada tanggal 25 kemarin ya teman. Di sini banyak sekali yang sudah narik, bahkan ini ada yang sampai 50 ribu dolar ya teman. Bayangkan teman-teman, kali dengan 14.000 maka teman-teman bisa mendapatkan banyak sekali jutaan ya teman, puluhan juta bahkan. Nah, kemudian setelah teman-teman transfer ke kartu debit atau ke menjadi PayPal, ke PayPal teman-teman, teman-teman bisa gunakan untuk membeli diamond atau top up di Google. Lalu Google teman-teman bisa ketik, yaitu dengan cara dunia game. Nah, kemudian kita pilih langsung. Nah, di sini kita pilih yang bagian top up diamond Free Fire. Oke, di sini FF. Nah, di bagian sini teman-teman bisa lihat, yaitu For You Legend. Teman-teman bisa top up 100 diamond, bayar hanya 25.000 pulsa ya teman-teman, semua kartu. Nah, di sini teman-teman untuk 1450 diamond ya teman-teman. Jadi teman-teman, sekiranya teman-teman transfer uang dari Lucky Time teman-teman ke kartu PayPal teman-teman, atau ke PayPal, aplikasi PayPal teman-teman, teman-teman bisa transfer lagi ke Dana, kemudian menjadikan pulsa, atau teman-teman bisa beli pulsa langsung teman-teman, kemudian langsung beli diamond di dunia game ini. Baik, mungkin ini saja tutorial cara mendapatkan diamond melalui aplikasi Lucky Time ini, dengan cara mengumpulkan poin kemudian kita bisa mendapatkan uang, lalu kita tukarkan dengan diamond ya teman-teman. Jadi itu merupakan gratis, tinggal hanya main HP ya, ataupun dengan memiliki kode teman-teman bisa menggunakan atau menukarkan atau mendapatkan diamond Free Fire secara gratis. Sekian tutorial dari saya, semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa untuk komen bawah video ini jika lo ada yang tanyakan seputar tutorial ini. Sekian dari saya, see you next time and bye.